pagi, salam obrol, go. Pagi ini saya beserta bro anak dan keluarga akan berangkat menuju ke Garut dalam rangka peresmian jembatan gantung dan bakti sosial berupa pembagian 100 paket sembako kepada masyarakat Desa Cipaganti dan Sirnajaya di Kabupaten Garut, di mana kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan sosial untuk 35 tahun bakti alma mater Akademi Militer 1987. Semoga kita semua dalam keberkahan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehat selalu kawan, tetap semangat, salam offroad, go. Datang di sini memang niat ikhlas, tidak membawa apapun, ya tidak bawa misi apapun, tapi saya ingin masyarakat ini bisa memanfaatkan dengan baik. Kebetulan saya sebagai ketua dewan pembinanya beliau ini dari Vertical Rescue Indonesia yang membangun jembatan 1000 di jalannya. Doakan mudah-mudahan itu berlanjut. Amin. Ini yang ke 151 ya. 151. Dan itu pun tenaga-tenaga mereka itu tidak ada yang dibayar, Pak. Tak hanya material dan sebagainya, mereka dengan sukarela. Karena kami di setiap promosi, tiap kabupaten itu hampir semua itu ada tim seperti ini, Pak. Juga memberikan sedikit sembako 100 paket mudah-mudahan dapat bantu warga yang ada di sini maupun di desa. Selamat pagi, salam offroad. Salam go. Go ya, pagi ini saya bersama Kang Anak. Kita harus melewati jalan 1 kilo menuju jembatan. Happy bersama ibu-ibu. Ya. Halo, apa kabar ibu-ibu? Baik. Baik. Ini kita melewati kebunnya Kang Anak ini. Udaranya cukup segar. Cukup segar. Imun tambah naik. Di belakang kawan-kawan kita lagi ngawal. Oke, kawan-kawan. Semoga berkah untuk kita semuanya. Salam obrut, go! Kita jalan sama Kang Teddy menuju Sungai Ciberem ya? Sungai Ciberem. Ciberem. Memisahkan antara Desa Cipaganti dengan Sirnajaya, di mana penduduknya lebih kurang di antara dua desa itu hampir 4.000 ya. Satunya 3.000-an. Ya alhamdulillah sudah terrealisasi. Terima kasih Kang Teddy. Siap. Sudah membantu kami untuk kegiatan ini. Untuk diketahui Kang Teddy, jembatan yang kita bangun ini kita dedikasikan 35 tahun pengabdian alumni Akabri 87. Mantap. Ya, mudah-mudahan barokah untuk teman-teman semua yang. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Siang ini saya berada di ujung seberang Desa Cipaganti, di mana jembatan ini sudah selesai hari Minggu kemarin, selama satu minggu ya pengerjaannya dibuat oleh teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia. Ketuanya adalah Kang Teddy. Ya, kebetulan saya diminta sebagai Ketua Dewan Pembina untuk Vertical Rescue Indonesia.
jembatan ini sepanjang 27 meter ya, tapi manfaatnya sangat luar biasa untuk masyarakat Cibaganti dan Sirna Jaya, di mana warga atau penduduknya berkisar 4.000 untuk di Cibaganti, kemudian 3.000 di Sirna Jaya, sehingga yang jelas jembatan ini akan bermanfaat. Jembatan ini dibangun untuk mendedikasikan 35 tahun untuk bakti alma mater AKB 87 atau Akademi Militer 1987 untuk masyarakat yang ada di Cibaganti maupun di Sirna Jaya, Garut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekaligus pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada tim para petarung dari FF ini dan juga kepada perangkat baik kepala desa, kemudian dari Pak dan Ramil maupun dari Polsek. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Tetap semangat, luar biasa. Bekal 87, luar biasa. Ekspedisi, mantap. Tim untuk jembatan Akabri 1987 dengan resmi akan kita pastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tahu awalnya, cuman 2-3 hari ada informasi langsung langsung berjalan. Makanya 5 hari sudah beres ini Pak, 5 hari sudah beres. Kami sekali lagi selaku kepala desa di Cinahe yang hak bertanggung jawab untuk pembangunan ini, saya ada bantuan dari Bapak ini. Maka sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan yang kerja di sini yang menciptakan jembatan ini, amal kebaikan Bapak ketemu nanti di akhirat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sahabat saya, saudara saya, Mayor Jenderal Purnawirawan Kana, serta Ibu. Yang saya hormati untuk Pak Tiga, untuk Desa, dan Pak Camat. Terima kasih Pak hadir, Pak Kades, kemudian Pak Dantamil, Pak Kapolsek, dan tentunya Kang Teddy Diana, selaku Ketua Kedikol Rescue Indonesia, beserta para relawan yang berbahagia, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari kawan yang saat ini ikut membantu mengakomodir, mengantar kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bro Imam yang mewakili dari Cikawan Chapter Siliwangi dan khususnya masyarakat yang ada di sini Sirna Jaya ya dan Cibaganti yang di sebelahnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita sama-sama menyaksikan penyerahan dan sekaligus peresmian penggunaan jembatan gantung yang nantinya akan digunakan oleh kepentingan masyarakat baik dari tetangga kanan maupun dari tetangga kiri. Manfaatkan jembatan ini dengan sebaik-baiknya dan tolong dirawat dengan baik ya. Motor bisa lewat tapi satu-satu ya, karena memang ini jembatan untuk istilahnya sebelum ada jembatan yang permanen kita buatkan seperti ini. Itu pun saya
di Sherlock oleh Pak TV. Pak, ini ada masyarakat butuh foto di video saya. Ya sudah, buat aja begitu. Semua itu mengalir karena Tuhan, betul nggak? Ya, itu saja, saya bisa berada di sini. Ini ada istri saya juga hadir, Bu Putranto, ini Bu Ana, beliau juga hadir, saya ajak ke sini. Ya, saya sangat bahagia ketemu masyarakat yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan yang terakhir, tujuan dari kami datang ke sini juga menyerahkan sembako. Ya, mungkin tidak banyak, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk masyarakat. Di mana semua kegiatan ini, baik itu peresmian pembangunan jembatan maupun bakti sosial sembako ini, untuk mendedikasikan 35 tahun pengabdian kami selaku lulusan Akabri atau Akademi Militer tahun 1987. Rata-rata kami sudah pensiun, ya, tapi semangat untuk saling membantu masih ada, dan harapan kita terus kita lakukan. Dan yang terakhir, secara khusus kepada Kang Teddy, kita kru semuanya, saya juga terima kasih, ya, ekspedisi luar biasa. Ya. Dan ini yang perlu saya sampaikan, terima kasih. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan juga kepada Ketua Kekal 87, tugas kami sudah lakukan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Kawan-kawan, saya mewakili dengan Pak Ana hadir di sini untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang udah peduli sama masyarakat Salam Nunggal. Iya, Bu. Udah bikin sasak. Iya. Itu bagusnya. Mudah-mudahan manfaat ya untuk orang sini yang ke kebun, ke sawah kan lewat sini, ke sekolah kan ini. Ya, kalau sebelum ada jembatan biasanya lewat mana, Bu? Ke bawah. Oh, lewat bawah, iya, Bu. Iya, ke bawah. Susah dulu mah. Sekarang alhamdulillah udah ada jembatan, bisa bawa teh, bawa kopi dari kebun sana ke sini. Alhamdulillah. Senang, Bu? Senang. Mau nangis, Ibu. Banyak terima kasih. Mudah-mudahan yang menyalurkan ini dikasih kesehatan selamanya ya keluarganya. Alhamdulillah dengan adanya jembatan yang menghubungkan desa Sirnagale dengan Cipaganti, aktivitas warga sekarang bisa berjalan dengan lancar dan dikematin oleh seluruh warga Cipaganti sama desa Sirnagale. Terima kasih kepada Bapak Letnan Jenderal AM Putrantro atas gagasan untuk mewujudkan masyarakat Sirnagale dan Cipaganti. Itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alumni Akabri 87.